kembali lagi di channel Hobi Kelinci. Nah, sekarang kita lagi sama Kang UU. Nah, di segmen sebelumnya kita membahas kepribadian Kang UU. Nah, sekarang kita membahas SOP Minirek nih sama Kang UU nih. Halo Kang, apa kabar nih? Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi nih Kang. Boleh dong ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya. Nah, sekarang obrolannya tentang seputar Minirek nih Kang. Iya. Nah, biasanya kan pemula tuh pengen tahu nih apa nih nilai-nilai atau poin-poin penting di Minirek nih Kang. Bisa dijelaskan nih Kang? Poin-poin penting ya dari ya. Minirek. Yang paling utama dari furnya ya. Fur itu apa kan? Bulunya. Dari bulunya. Dari mulai ketebalan, ya. Kerapatan bulunya itu paling penting ya, poin paling besar saya. Lalu dari segi body diusahakan kita dapat yang apa ya kalau bahasa kita namanya yang menu kalau apa ya menu yang seksi yang bohai lah diusahakan si apa ya top line nya itu bulat gitu setengah lingkaran gitu ketika kita posing jangan sampai kita posing flat ininya tuh si flat tuh jadi rata gitu kan jangan sampai gini nah misalkan yang nah itu teman-teman kita lihat tuh seperti bodinya tuh membulat gitu ya kan? Bulat setengah lingkaran gitu. Nah, tahu bulat ya. Iya, digoreng dadakan. Iya. Terus kan? Nah, dari sini kita lihat. Kita lihat lagi. Ini dari midsection-nya ya. Midsection itu seperti punggungnya. Punggungnya. Iya. Kalau bisa ini yang lebar si punggungnya mempunyai tekstur yang lebar. Kemudian di bagian hind quarter tuh ya ini bokongnya bokong begitu dipegang nah ini kelebihannya paling seneng tuh ini oh iya empuk gimana gitu ya kan ini lah semok ya nah yang gini kelebihan yang senengnya saya dari Rex mini Rex tuh itu ya. Dari sini kita jangan sampai begitu pegang kosong alias ya, kempes gitu ya. Kempes, apalagi apa yang kepegang tulangnya ya gitu ya. Nah gitu. Dari sini kita ke kuping. Ya. Kuping standarnya sih 9 maksimal kalau untuk mini Rex 9 senti. Senti ya. Jangan melebihin dari itu kalau buat show ya. Iya. Oh jadi harus kita juga harus ngukur telinganya juga ya? Iya, dari situ sih. Kalau buat patokan saya di kandang, itu standar saya di kandang ya. Ya emang SOP-nya juga, cuma mau dikoreksi kalau salah. Iya. Dari situ. Terus dari bobot juga. Oh, bobotnya ada? Ya, ada. Dari untuk jantan, 1,9 kilo. Jantan. Oh, kalau betina itu udah 2, kalau nggak salah 2 kilo. 2 kilo maksimal ya. Jadi itu antara jantan sama betina tuh beda ya? Iya, beda. Di sini. Makanya ya itu yang waktu segmen pertama saya bilang kita harus mengatur pola makannya itu. Oh, jadi nggak asal misalkan kita asal ngasih yang penting banyak kunci kenyang gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ya emang banyak kemarin juga yang nanya ke saya. Dia itu makannya habis terus ya karena dari pola makan dia tiap ngelihat apa tempat makan habis dia isi nah itulah akhirnya kan kelinci jadi bukannya sehat malah obesitas gitu apalagi kita mainnya di mini Rex untuk show apalagi takarannya harus pas gitu. Nah biasa buat biasanya nih kan takarannya tuh biasanya berapa gram kan? Kalau saya di sini per hari ya 100 gram sih. Per dibagi hari. dua. Pagi 50, sorenya 50. Oh. Ada lagi campurannya misalkan kayak high gitu atau oat.
Pai itu kayak rumput kering kayak gitu ya? Rumput kering gitu. Iya. Pakai itu lah buat bulunya juga biar bagus. Ya. Nah, terus kan? Jadi telinga nih. Nah, terus kita lanjut ke mana nih kan? Ke kepala ya. Kepala yang lebih bagus sih. Bulat. Heeh, bulat-bulat apalagi jantan sih ya yang sampai ada yang membentuk hampir kotak gitu. Oh, ya. Jadi kelihatan garang gitu ya. Garang, jangan sampai yang gitu. Terus dari kaki juga ya. Kaki sih bagusnya yang kaki depan pendek gitu. Jadi pas begitu posing bagus. Dia enggak ngejulur ke depan ya, gitu ya. Ke depan. Hmm. Bagian shoulder pundaknya juga yeah. Yang bagusnya sih pendek ya si shouldernya ini. Ya. Segitu ya. Oh iya, ya, oke. Nah, itu dah keseluruhan poin penting penilaian dari Minirex itu sendiri. Jadi enggak kita bisa menyeleksi apa? Hasil breeding kita gitu ya kan, untuk memilih nih wah ini cocok buat kontes gitu ya kan. Gitu. Jadi poin-poinnya udah disampaikan sama Kang Uu nih. Oke Kang, nah makasih udah apa nyampein poin-poin penting SOP Minirex nih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa apa bermanfaat bagi rekan-rekan. Oke Kang, makasih Kang waktunya Kang. Sama-sama. Oke, salam hobi kelinci.